Inland, this is God-given, not from blue tops like Marge Simpson. Just hard discipline, pot simmering, cooking up, no rocks in the pan. Watching the plan form in the sand, bidding castles out of thoughts in our head. Late nights, no sleep in my bed, trying to see my dreams manifest. Look at that, now look at that, we nice. Put the past on ice, I was bad like Michael. Now I'm good like Kendrick said, boy, we gon' be alright. I just double my price, yeah. I get love on sight. That's the only love I like. Now look at that, we nice. For all the ones who showed it, showed up with no motives. That fake love is so bogus. I don't take love from false owners. Don't respect those who promote it. On paper, you look on. Assalamualaikum, John. Selamat berjumpa, Maning John. Seperti biasa, John. Dengan kita John tim berkah auto pure. Oke John, alhamdulillah hari ini kita kedatangan lagi, salah satunya ada mobil Honda HR-V, yang belakang Honda BR-V, yang sebelah kiri Honda Brio. Honda semuanya. Kebetulan hari ini kita kedatangan Honda juga, yang sebelah kiri ada Honda Mobilio sedang pasang kaca helm. Sebelum ke Honda HR-V, kita akan review dulu, dapat tantangan ini mobil Honda BR-V 2016. Seperti biasa, pengen dimodifikasi, pengen di fashion, tapi lebih ke fungsionalnya John. Apalagi yang di mobil Honda Brio. Honda Brio malah originalnya itu tidak ada fog lampnya, dia hanya pakai headlight yang H4. Kebetulan dia di upgrade atau kita pasang fog lamp yang terbarunya John. Seperti itu John. Kalau originalnya dia bolong, nggak ada lampunya, tidak ada penerangan sama sekali. Makanya saya tambahin fog lamp OEM asli punya Honda Brio. Seperti itu John. Seperti biasa, jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Bantu-bantu share, bantu-bantu follow Instagram kita di Berkah Unspot Auto. Untuk wilayah Jawa Tengah, jangan lupa mampir ke workshop kita cabang 2 wilayah Wonosobo, lokasi Berkah Auto juga sama Jalan Lawangsari depan Gardu PLN. Yo, biar nggak lama-lama ngecuper son, saya akan rinciin satu persatu di Honda BR-V ini, salah satunya di bagian headlamp. Nah, ini headlampnya nih John, ini headlampnya originalnya itu masih intermiming, satu proyektor, DRL-nya di bawah, lampunya kurang padang seperti kandang ayam. Akan saya tak upgrade double proyektor seperti apa nyalanya nanti. Lalu di bagian fog lamp, fog lampnya pun sama. Originalnya dia masih intermiming ya John, masih intermiming, pengen di upgrade dengan model projector billet seperti apa, seperti ini originalnya fog lampnya tuh dia ya, fog lamp OEM masih pakai halogen kuning. Akan saya taruh bah pakai billet UPS Waymaker 3 warna. Lalu yang paling keren di bagian stop lamp, stop lamp juga sedang saya tak modifikasi, model Lexus atau model Alphard, garis lurus dan sen running mundur sen. Yuk, biar nggak lama-lama ngecuper son, kita langsung lihat aja di mobil Honda BR-V proses pemasangan, proses pembongkaran seperti apa. Jangan di skip supaya tidak ketinggalan video terakhirnya. Yuk, kasih musik dulu, let's go John. Inland, this is God given, not from blue tops like Marge Simpson. Just hard discipline, pot simmering, cooking up, no rocks in the pan. Watching the plan form in the sand, bidding castles out of thoughts in our head. Late nights, no sleep in my bed, trying to see my dreams manifest. Look at that, now look at that, we nice. Put the past on ice, I was bad like Michael. Now I'm good like Kendrick said, boy, we gon' be alright. I just double my price, yeah. I get love on sight. That's the only love I like. Now look at that, we nice. For all the ones who showed it, showed up with no motives. That fake love is so bogus. I don't take love from false owners. Don't respect those who promote it. On paper, you look honest. On the outside, looking in. I'm sick. Like, oh wow, look at them, your time passed. Look again, now my glasses to the brim. I'm throwing passes to the rim. Shots be going in. Not too bad for middlemen. Took some jazz. I'm drinking every night, it's the normal. I'm
price, yeah. I get love on sight. That's the only love I like. Now look at that, we nice. Put the past on ice. Now look at that, we nice. Put the past on ice. Now look at that, we look at that. Okay, John. Alhamdulillah John, pengerjaan mobil Honda BR-V sudah rampung nih John. Kebetulan pemilik mobilnya Om siapa tuh di belakang sudah sangat suntuk dari pagi keburu malam. Sekarang udah jam 7 nih John, kurang lebih alhamdulillah sudah clear. Om, tanya-tanya dikit nggak apa-apa lah. Om siapa, maaf Om? Tony. Om Tony. Tony ya. Om Tony. Mobil datang bawa ke Berkah Auto, diapain Om Tony? Maaf. Di custom. Di cat full body luar dalam sama bikin moonroof. Bikin grill ya, sunroof. Untuk lampu-lampunya ya di Berkah Auto. Di modifikasi custom. Oke. Kalau untuk cat di Ebony custom. Oh, iya. Yang di daerah Tangerangnya. Ya, Tangerang Selatan. Sampai ke Montrop semua ya, ya sama Mebi. Sudah finishing semua ya? Sudah. Nah ini tinggal spare-nya nih Om. Ya. Spare-nya standar atau dimodif Om? Sudah dimodif juga. Dimodif juga ya. Pelek pakai ring berapa Om? Nah? Peleknya pakai ring berapa? 17. Ring 17? 17 ya. Mobil modifikasi udah kebeli mobil lagi kayaknya. Iya, boleh. Lumayan lah. Mudah-mudahan dari pagi sampai sore enggak ya. Bosan ya? Enggak bosan, enggak hasil memuaskan lah. Dari jam berapa tadi Om? Dari jam 10. Dari jam 10 sampai ya. Jam 7 nih baru selesai nih. Ya mohon maaf lah ya Om. Ya, emang custom itu masih lama nih. Iya. Nah, ya wes. Ya. Sementara itu dulu. Iya. Makasih banyak ya. Hasilnya mudah-mudahan puas ya Om. Puas. Makasih Om. Ini hasil yang tadi saya tak rombak, salah satunya di bagian headlamp seperti yang si John atau tim Berkah Auto. Untuk bagian reflektornya saya tak black housing semua hitam ya. Jadi seperti yang originalnya kan dia warna chrome, sekarang udah black housing semua hitam. Sampai ke bagian kiri di bagian lampu sennya itu dicat warna oranye supaya ketemu jadi JDM. Seperti itu. Oranye itu oranye di bagian reflektornya ya John. Kalau untuk cahaya lampu LED-nya dia tetap warna oranye kuning standar bawaan mobil. Yang kedua kita coba lihat di bagian lampu Demon S atau lampu Devil RGB sampai ke bagian DRL-nya. Kebetulan bagian tengahnya dua baris ini saya tak modifikasi nih. Bagian tengahnya itu memang tidak ada lampu, tapi saya tak modif supaya ada LED sesuai DRL-nya. Posisi nyala lampunya saya tak gabungin ikut lampu senja. Kita akan langsung nyalain lampu kecilnya John. Nah seperti itu. Lampu kecil dia ngikut lampu DRL RGB. Untuk RGB nya jangan khawatir John, dia bisa ganti-ganti warna sesuka hati sendiri. Magicu Hibiniu, mau pakai merah, kuning, hijau terserah. Bisa lewat aplikasi seperti ini nih, lihat tuh. Ya bisa ganti-ganti warna. Kuning, merah, pokoknya seseneng hati sendirilah. Sampai ke bagian fog lamp pun sama, kita tak kasih lampu fog lamp model RGB juga. DRL-nya itu bisa dua fungsi. Pada saat kita ngesen, dia nyala atau berubah lampu sen welcome atau running. Begitu sennya kita balikin normal, dia akan kembali ke DRL fungsi semula. Seperti itu, oke? Sen kanan kiri pun sama. Begitu sen kanan, dia akan normal seperti awal lagi sen. Begitu kita balikin sen kembali ke lampu DRL. Yang paling utama di bagian penerangan cahaya lampu John. Kalau yang originalnya tadi itu lampu penerangannya hanya cuma satu di bagian pinggir, sekarang di ujungnya sudah ada lampu bilet proyektor juga. Sekarang kita cobain nyala lampu besarnya. Tak, tuh lihat lampu gedenya sangat terang-terang sekali. Ada dua lampu proyektor, sisi kiri kanan ada dua, sangat terang sekali. Jangan khawatir bikin silo lawan arah ya John. Lawan arah nggak bikin silau karena proyektor itu memang cahayanya itu dia sejajar rata lurus dan bisa di setel naik turunin. Terkecuali lampu high beam atau lampu gede. Kalau lampu gede seperti ini lihat tuh, seperti itu John. Oke, habis lampu utama tinggal kita lihat di bagian fog lampnya. Nah fog lamp pun sama, sudah saya tak ganti bilet proyektor ukuran 3 inch. Pada saat lampu fog lamp nyala, Demon S nya mati atau ketutup. Fog lamp bilet saya tak pakein yang tricolor atau tiga warna. Oke,
RRL modifikasi Honda BRV bagian depan sudah sangat-sangat keren sekali, dan yang paling penting fungsinya seperti tadi, tidak bikin lawan arah, tapi kita bawa di dalam mobil udah cukup sangat-sangat nyaman. Ternyata mobil udah dimodifikasi semua nih, dari karbon, cat pelek, dan gede ceper. Habis dari lampu depan, tinggal lihat di bagian lampu interiornya, John. Interiornya sudah kita tambahin juga, pasangin lampu LED kabin, nyala pada saat buka pintu, depan belakang, sampai ke DVR untuk perekam kejadian. Ini posisi di bagian belakang ya, kita lihat di bagian depan. Nah ini depannya nih, kalau mau lihat depan seperti itu. Nah ini depannya, kalau mau lihat fungsi kiri kanan depan belakang udah ada, tinggal lihat menu hasilnya, tinggal cek di bagian menunya, itu kelihatan kejadian seperti apa. Oke, habis kabin tinggal bagian stop lamp. Nah lihat John, stop lampnya John, stop lampnya juga sudah dimodifikasi, model lebar originalnya hanya bohlam, sekarang sudah dibikin dua. Terus kelebihannya lagi di bagian lampu sen. Nah ini lampu sennya, lihat, kita akan cobain lampu mundur, mas. Oh mantap, lampu mundurnya sekarang udah nyala, terus tuh lampu mundur udah nyala, lampu hazard pun nyala, sama seperti itu. Oke, satu lagi di bawah lampu reflektor bumper belakang. Nah ini John, lampu bumper atau mata kucing belakang juga sudah saya tak ganti. Yang originalnya tadi hanya lampu pemanis, dia hanya merah, belum ada lampu. Sekarang sudah saya tak ganti yang ada lampunya, seperti itu. Lampu belakang udah plat nomor. Nah tuh plat nomornya John, plat nomor juga sudah saya tadi bikin, plat nomor model Sultan. Tuh, orang sebutannya model Sultan atau model aparat lah John. Sementara itu dulu yang bisa saya upload di mobil Honda BRV 2016. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.